Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Pancasila 1 Kutoarjo. Pada kesempatan kali ini saya, Bapak Santoso, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, akan memberikan beberapa informasi dari sekolah berkaitan dengan KPM. Untuk KPM pada pekan-pekan ini ternyata masih harus PJJ atau pembelajaran jarak jauh sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk kelas 10, 11, dan 12 masih menggunakan Google Classroom seperti yang sudah kita laksanakan kemarin. Dan untuk mata pelajaran dan penugasannya dalam mengirimkan sama ketika seperti anak-anak mengirimkan tugas atau menyerahkan tugas di tes semester ganjil kemarin. Hanya saja di kelas 11 ada program baru lagi dari UPHI, yaitu mengharuskan kalian melaksanakan prakerin. Silakan dikoordinasikan atau dikonsultasikan juga dengan wali kelas berkaitan dengan prakerin tersebut. Untuk kelas 12, kalian sudah berada di tingkat paling akhir dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian yang sekarang diganti dengan istilah AKM atau Assessment Kompetensi Minimum, yang nanti lebih lanjut keterangannya menunggu informasi dari pemerintah. Tetap semangat belajar, silahkan tugas dikerjakan, jangan sampai menumpuk pada tugas pada hari itu, Anda selesaikan pada hari itu, sehingga semuanya bisa lancar. Dan jangan lupa selalu menerapkan prokes, protokol kesehatan dengan 3M, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.